Guys, kita lanjutin lagi ya game Souls RNG-nya ini ya guys. Karena banyak banget juga yang suka dan pengen Bang Sapi lanjutin lagi nih. Nah, makanya pada video kali ini Bang Sapi akan lanjutin. Nah, di sini Bang Sapi rolls-nya kan baru 32 ribuan gitu ya guys ya. Tapi Bang Sapi udah dapet beberapa aura yang lumayan keren. Nah, langsung aja ya Bang Sapi akan tunjukin. Nah, ada komet nih Bang Sapi tunjukin dulu ya. Ini sebenarnya nggak gitu langka gimana sih ya, 1 dari 12 ribu, tapi dapetinnya nggak gampang ya guys ya. Dan ini dia auranya guys. Menurut Bang Sapi ini cukup oke sih guys, keren banget. Berikutnya Bang Sapi juga dapat eksotik ya guys ya, 1 dari 99 999. Nice. Ini juga Bang Sapi suka banget auranya guys. Kalian bisa lihat ya, rainbow gitu warnanya. Ada sayap tapi cuman di tangan sebelah kirinya doang. Keren. Tolong kalian kasih rating ya untuk setiap aura yang Bang Sapi dapat ini. Coba kalian rating dari 1 sampai 10 guys. Komentar aja di bawah ya. Berikutnya Bang Sapi dapat juga Undead Devil ya guys ya. Jadi ini adalah skin gitu ya guys ya. Skinnya dari aura yang undead, tapi ini versi yang devil guys. Berikutnya kita dapat Kiao Twinde. Kalau ini Bang Sapi suka banget guys sama aura yang satu ini ya. Kalian lihat ya, ini guys lagi gelap banget kan karena hujan ya guys, tapi ini menyala banget. Auranya sih bener-bener gak sih Kiao Twinde ini ya. 1 dari 850 ribu guys. Bang Sapi dapetin ini rollnya baru 32 ribu ya guys ya. Apakah menurut kalian Bang Sapi beruntung, hoki apa enggak guys? Coba komentar di bawah ya. Berikutnya Bang Sapi juga pengen nunjukin ke kalian nih guys. Ada Bang Sapi ini lagi coba untuk dapetin jackpot. Ini udah 74 guys. Dikit lagi Bang Sapi bisa bikin. Berikutnya EXO juga nih guys. Tinggal si eksotik. Nah, eksotiknya kan Bang Sapi udah dapet. Jadi ini tinggal Bang Sapi craft aja sih. Jadi langsung aja EXO Gauntlet ya guys ya. Ini nambahin lucknya 100%, rolling cooldownnya minus 20% guys. Nice. Ini dia gear baru Bang Sapi ya. Warnanya sih kayak auranya rainbow gitu guys gearnya ya. Cuman yang paling penting itu ini ya guys ya. Tuh, nambahin 100% luck sama minus 20% rollnya ya guys ya. Semoga aja dengan gear ini Bang Sapi bisa dapetin aura yang lebih bagus lagi ya guys ya. Nah, jackpot gauntletnya tinggal satu lagi guys. Oke, ayo please. Cepet. Satu lagi, nice, sudah dapet. Dan kita udah bisa langsung craft ya guys ya. Akhirnya Bang Sapi dapet juga gear yang bisa kita pakai di tangan kiri. Oke, udah kita pasang. Nah, ini dia gear pertama Bang Sapi ya guys ya. Untuk gear sebelah kiri nih guys, nambahin. Bentar, kita habis pasang langsung dapet. Ini apa nih, undead kah? Kayaknya ini undead sih. Oke. Ya, bener kayaknya undead ya guys ya. Soalnya nggak muncul ke skip gitu. Ya oke lah ya guys ya. Paling nggak kita sekarang udah pakai 2 gear. Harusnya dengan 2 gear ini kanan kiri Bang Sapi bisa dapat aura yang lebih langka lagi dan lebih keren lagi guys. Bang Sapi dapat Celestial ya guys ya. 1 dari 350 ribu ya. Ya walaupun ini nggak lebih bagus dari yang Kiao Twinde tadi ya guys ya. Di sini sudah beres ya, tinggal gear basingnya doang. Add lagi. Dan kita udah bisa craft. Langsung aja guys, kita langsung bikin ya. Windstorm Device. Mantep nih. Kita satu persatu device ya guys ya, udah kita upgrade terus jadi makin bagus. Mantap. Ada aura kayak angin-angin gitu sesuai namanya ya guys. Mantap nih. Harusnya dengan gear terbaru ini Bang Sapi juga bisa dapetin aura yang lebih keren lagi ya guys ya. Oke, kita coba lanjut lagi guys. Berlama-lama kemudian. Oke, langsung aja guys, kita craft lagi ya guys ya. Nah, ini dia guys ya. Nggak jauh berbeda sih sama yang Win tadi ya guys ya. Bedanya kalau Sub Zero ini lebih ke auranya kayak SS gitu ya guys ya. Kayak auranya dingin gitu. Cuman yang paling penting sih bukan auranya,
keberuntungannya sama rollnya guys ya. Dan di sini juga Mas Api dapetin virtual ya guys ya, 1 dari 2.500.000. Sementara ini adalah aura terbaik, terbagus, terlangka yang Mas Api berhasil dapetin ya guys ya. Gimana menurut kalian untuk aura si virtual ini? Coba kalian rating dari 1 sampai 10 ya guys ya. Coba komentar di bawah guys. Yuk, coba kita lanjut lagi guys. Dan di sini guys, Mas Api pengen tunjukin lagi, Mas Api habis dapet lagi. Ini udah 138.000 rolls ya guys ya. Kita berhasil dapetin Arcane, 1 dari 1.000.000 ya guys ya. Memang nggak lebih bagus daripada si virtual, tapi ini auranya super keren guys. Kalian bisa lihat tuh, gaya jalannya gagah banget gak sih guys. Auranya juga keren banget tuh guys. Banyak banget tuh aura yang muter-muter gitu. Buh, Bang Sapi suka sih yang satu ini guys. Coba guys, kalian rating dari 1 sampai 10 si Arcane ini kira-kira ratingnya berapa? Coba komentar di bawah ya. Dan di sini Bang Sapi pengen nunjukin tuh, si Arcane ini guys bisa ngebling gitu atau teleport gitu guys. Caranya tinggal pencet aja nih guys, kan kayak ada tombol, atau bisa pencet huruf X juga gitu guys. Keren banget sih aura yang satu ini guys. Berikutnya Mas Api dapat magnetic, tapi ini skinnya mutated, 1 dari 1.000.000 gitu ya guys ya. Reverse Polarity. Buh, ini juga auranya silau banget. Wah, boleh-boleh sih ya guys ya. Ya walaupun belum bisa melewati yang virtual ya guys ya, tapi paling nggak ini melengkapi koleksi Bang Sapi. Ditambah ini juga kan auranya super duper keren ya. Jadi Bang Sapi suka banget nih guys. Berlama-lama kemudian. Guys, di sini Bang Sapi pengen update lagi ke kalian ya guys ya. Karena Bang Sapi seneng banget, Bang Sapi habis dapetin Stella Star ya guys ya. Nah, ini gunanya untuk beresin quest yang Stella itu ya guys ya. Nah, Bang Sapi langsung aja pergi ke si Stellanya untuk kasih si Stella Star-nya ya guys ya. Oke, kita kasih aja. Dan portalnya terbuka dong guys. Jadi dengan portal ini guys, kita nggak perlu repot-repot untuk pergi dan bikin potion di sini ya guys. Karena, nah, dengan portal ini kita bisa langsung kayak ada shortcut atau jalan pintas gitu ya guys. Nah, kita tinggal balik lagi aja kalau mau ke sini. Mantap gak sih guys? Dan itu Mas Api dapetinnya kalau nggak salah harus yang lagi Starfall ya guys ya, baru bisa dapetin si Stella Star-nya itu guys. Guys, di sini berikutnya Mas Api juga habis dapetin Galaxy ya. Oh my god. Di sini memang cuma 1 dari 500.000 ya. Tapi di sini ya guys ya, ini Mas Api cari-cari banget guys. Lihat ya. Buh. Kenapa karakter Mas Api sampai kayak terguling begini ya guys ya, miring banget nih. Nah, ini Mas Api cari-cari karena ini adalah bahan untuk bikin gear berikutnya ya guys ya. Mas Api perlu satu galaksi doang dan ini dapetinnya cukup susah menurut Bang Sapi ya guys ya. Langsung aja ya guys ya, Mas Api pengen bikin nih guys, langsung aja yuk kita bikin Galactic Device ya guys ya. Oke, sudah lengkap semua. Langsung aja guys, kita akan craft aja. Ini bakal lebih mantep lagi ya. Bisa dibilang Galactic Device ini adalah gear terbagus untuk tangan sebelah kanan ya guys ya. Tuh guys, 250% luck ya. Mantep banget nih. A few moments later. Bang Sapi habis dapetin lagi guys. Ini bonded ya guys ya. Bonded ini cuma 1 dari 200.000. Tapi ini auranya keren banget gak sih? Ditambah Bang Sapi kan dapetnya 3 tuh ya guys ya. Jadi ini bisa banget Bang Sapi pake untuk bahan bikin si gravitasional ya guys ya. Keren banget sih. Oke guys, langsung aja Bang Sapi add aja ke sini ya. Nah, berarti tinggal gear basing doang sama gravitasionalnya nih guys. Semoga aja Bang Sapi cepet dapetin ya gravitasionalnya guys. Berlama-lama kemudian. Guys, setelah memakan waktu yang cukup lama Bang Sapi gacha-gacha di game yang satu ini ya guys ya, kalian bisa lihat ya, Bang Sapi sudah menghabiskan 4 hari ya guys ya, 4 hari 7 jam
Jadi kurang lebih Bang Sapi sudah 100 wow. jam lebih di game Souls RNG ini ya guys ya. Dan di sini Bang Sapi dapat satu aura yang super keren juga ya guys ya. Ngomong-ngomong di sini Bang Sapi lagi gacha bareng sama ada Wak Darlung sama Dedek Darlung ya guys ya. Nah, di sini Bang Sapi langsung aja pengen kasih lihat guys. Nih ya. Ini dia guys, aura yang Mbak Sapi punya ya. Mbak Sapi sekarang sudah punya slotnya 30. Ini banyak banget nih guys. Tapi yang paling baru yang Mbak Sapi pengen tunjukin adalah ini dia, Bounded Unbound ya guys ya. Kita pakai aja langsung. Satu dari 2 juta nih ya guys ya, Unbound. Buh. Menurut Bang Sapi ini auranya super duper keren ya guys ya. Tuh lihat guys, ngeri banget gak tuh. Ada animasinya juga. Nah, ini yang dipakai sama Dede Darung guys. Ini versi boundednya ya guys ya. Nah, yang Bang Sapi ini unboundnya biru. Kalau yang ini kayak warna ungu atau pink-pink gitu loh ya guys ya. Ini keren banget sih. Dan ini total Bang Sapi sudah ngeroll 298.000 ya guys ya. Tapi kayaknya Bang Sapi akan lanjut terus untuk dapetin aura yang lebih keren lagi guys. Gimana guys? Apakah kalian setuju pengen lihat Bang Sapi lanjutin lagi Souls RNG-nya ini dan dapetin aura-aura yang lebih keren dan lebih langka lagi? Kalau kalian setuju ya guys ya, jangan lupa dong di like dulu ya guys ya. Tembusin sampai 2000 like-nya dan di subscribe juga ya buat yang belum ya. Oke deh, thank you semuanya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye!